Telekong Fatihah merupakan satu jenama di bawah Telekong Siti Khadijah. Idea untuk mengeluarkan jenama Telekong Fatihah ini adalah disebabkan permintaan para pelanggan SK yang inginkan telekong keluaran Siti Khadijah tetapi dengan harga yang lebih mampu milik. Di samping itu, Telekong Fatihah telah mendapat sambutan yang amat merangsangkan semasa promosi Ramadan yang lepas. Disebabkan itu, saya yakin bahawa jenama Telekong Fatihah ini akan dapat dikomersialkan. Jenama Telekong Fatihah ini akhirnya dicipta dan di situlah Telekong Fatihah Lite dikeluarkan. Fatihah Lite adalah berkonsepkan minimal, disasarkan untuk semua golongan dan untuk yang gemarkan rekaan yang lebih ringkas dan tanpa sulaman. Selain itu, Telekong Fatihah Lite dikeluarkan bagi mereka yang inginkan kelengkapan ibadah dengan harga yang mampu milik. Namun, terjamin kualiti premiumnya. Materialnya, kainnya yang sangat berkualiti serta rekaan pada bahagian mukanya masih mengekalkan ciri-ciri Telekong Siti Khadijah. Itulah keistimewaan Fatihah Lite ini. Diharapkan agar jenama Telekong Fatihah ini akan mendapat tempat di hati pengguna setanding dengan jenama Telekong Siti Khadijah. Selamat berpuasa, masih lagi orang kata dalam mood Ramadan ni, 25 Ramadan hari ini, alhamdulillah. Dan yang pastinya anda sedang menonton Go Shop, saluran TV membeli belah nombor 1 di Malaysia, dan kami juga beroperasi 24 jam sehari untuk anda. Hari ini anda bersama dengan saya Akma Abdullah, ya, dan saya Tahira. Dan apa yang menariknya hari ini, kami bawakan kepada anda sekali lagi Fatihah Telekong Lite. Okey, satu jenama di bawah rangkaian Siti Khadijah. Ini adalah orang kata satu inovasi yang baru, yang mana bagi mereka yang inginkan satu telekong yang inovasi tapi masih lagi dengan harga yang mampu milik. Jadi apa yang kami bawakan kepada anda hari ini adalah satu komposisi yang sangat-sangat orang kata lengkap untuk anda. Datangkan dengan satu set telekong, telekong dan juga kain sarungnya, dan secara percuma kami berikan kepada anda satu tasbih. Okey, harganya kita terus buat harga sebab kita nak buang masa supaya anda semua orang kata boleh beli dengan cepat. Okey, ini adalah harga di pasaran. Okey, harga di pasaran ialah RM119. Okey, dan apa yang kami tawarkan di Go Shop untuk anda hanya RM99 sahaja. Ini adalah harga yang memang mampu milik bagi satu telekong yang memang eksklusif sebenarnya. Betul, bukan itu saja sebenarnya, kalau anda lihat dan sebagai seorang yang sangat meminati jenama Siti Khadijah, selalunya Siti Khadijah kita tahu satu jenama yang premium. Betul. Ha, semua orang yang nak beli berebut-rebut, lepas tu kalau nak dapatkan kat Go Shop pun selalunya habis. Betul. Tapi kali ini kami datangkan dengan design yang lebih simple. Betul. Yang orang kata tidak ada render-render yang terlalu berat ke apa ke, just nice. Pakai pun nampak lebih selesa, nampak lebih simple. Dia minimalis, lepas tu dia elegant. Bila simple ni orang kata less is more. Bila pakai ni lepas tu kita nak semayang pun nak kena cantik tau. Lepas tu yang paling penting, kalau anda nak dapatkan produk ini dekat luar, mungkin harganya sedikit lebih daripada dekat Go Shop. Tapi dekat Go Shop, sentiasa kami tawarkan dengan harga yang lebih berbaloi. RM99 untuk Telekong Fatihah yang datangkan daripada rangkaian Siti Khadijah. Saya rasa dekat dalam kepala saya ni macam, betul ke? Betul ke? Oh, betul Siti Khadijah ni? Betul. Tapi harga dia memang paling best. Jadi anda kena dapatkan sekarang juga. Sebab apa yang kami tawarkan, mungkin stok adalah terhad. Dan baru je cakap-cakap ni, dua set telah pun berjaya dijual. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda. Akmal yakin kalau anda dapatkan Fatihah Telekong Lite ini, dia punya kualiti sama seperti apa yang ditawarkan kepada anda untuk Telekong Siti Khadijah. Dan sebelum ini, semasa kami bersiaran untuk Telekong Fatihah ini sendiri, sebenarnya memang mendapat sambutan yang sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat menggalakkan. Jadi sekali lagi, hari ini kami bawakan kepada anda Fatihah Telekong Lite. Kalau anda ingin tahu apakah promosi yang kami tawarkan kepada anda, jom sama-sama kita dengarkan. Dan kami beroperasi 24 jam sehari. Kami bawakan kepada anda Fatihah Telekong Lite, jenama telekong baharu daripada Siti Khadijah. Telekong putih minimalis pada harga mampu milik. Satu set lengkap, anda akan menerima satu set telekong. Juga secara percuma, kami berikan kepada anda satu tasbih eksklusif. Nilai di pasaran RM119. Kini anda jimat RM20. Harga di Go Shop hanya RM99 sahaja. Telekong berkualiti, material span polyester yang sejuk dan selesa. Satu set telekong dan kain sarung, juga konsep minimalis yang berkualiti.
hanya RM99. Cepat-cepat hubungi kami sekarang di 1-800-820-088 atau layari goshop.com.my. Set telah berjaya dijual baru sahaja 5 minit kita bersiaran langsung dan inilah masanya untuk anda rebut peluang. Saya baru je war-warkan dekat grup WhatsApp tadi untuk cepat-cepat dapatkan telekong Fatihah ni. Saya tahu kita punya jualan mesti macam pisang goreng panas sebab lagi-lagi bila datangnya daripada rangkaian Siti Khadijah kan. Siti Khadijah bila dia keluarkan telekong, dia memahami tahu perasaan ataupun keselesaan seorang wanita. Saya kalau pakai telekong yang biasa-biasa ni rasa macam yang telekong jenama-jenama lain lah kan. Kadang gatal. Lepas tu kadang sini tak selesa. So, lepas tu panas, rasa macam stresnya nak pakai telekung tu kan. Tapi kalau kita nak solat, kita kena ada keselesaan. Betul. Lepas tu kita kena ada feeling macam very comfortable. Betul. Itu yang paling best. Tau. Daripada bukan daripada kat sini je, sampai ke bawah pun nak kena comfortable. Sampai kain pun pakai tak nak berbirat. Kadang kat situ bila berbirat tu kan nak tak selesa, tak best. Tapi yang paling bestnya telekung Fatihah ni, dia dah kaji. Dia dah tahu dah orang perempuan ni nak macam ni. So dikeluarkanlah koleksi yang baru ni untuk anda. Inilah dia koleksi Fatihah telekung light khas untuk mereka yang di luar sana yang inginkan satu keselesaan, satu telekung yang memang orang kata eksklusif, satu telekung yang orang kata kain materialnya yang sedap dan sebagainya, tetapi masih lagi orang kata dengan harga yang mampu berbaloi, betul. Yang sangat-sangat berbaloi. Dan sekarang ni aku nak tunjukkan kepada anda kenapa anda kena dapatkan telekung Fatihah light ini. Okey. Satunya bagi anda yang di luar sana mungkin ada di antara anda yang tak suka orang kata sulaman, tak suka lace dan sebagainya. Ayolah tu. Nak orang kata sesimpel yang boleh. Ha. Jadi ini adalah orang kata telekung khas untuk anda. Okey, apa yang menariknya datangkan dengan macam biasalah bila kita cakap mengenai bahagian kepalanya sangat-sangat selesa. Bila kita pakai tu kita rasa macam memang terus je orang kata terletak di situ. Macam Akmal, kalau Akmal pakai di rumah Akmal tak perlu pakai anak tudung, tapi hari ini sebab Akmal tunjukkan demo kepada anda jadi Akmal kena pakai anak tudung di bahagian dalam. Okey, datangkan dengan orang kata render yang sweet sahaja di sini, okey, halus sahaja di situ, je senas dan cukup je sebenarnya. Okey, bila aku tunjukkan sikit di dalam ini, okey, seperti biasa kita ada lining di bahagian dalam ini bagi mengelakkan dahi anda daripada orang kata berbekas. Okey, jadi kita ada lining. Okey, kemudian aku turun sikit di bawah ini, dia punya tali. Okey, tali dijahit sedikit ke bahagian bawah belakang. Okey, sebab apa? Kalau katalah tali diikat di bahagian sini, bila kita tarik dia akan tertarik sekali dan menampakkan rambut-rambut anda akan terkeluar. Jadi bila tali di bahagian belakang dijahit, ianya lebih selamat. Okey, dan tali untuk diikat ni sebenarnya cukup-cukup panjang bagi anda yang berambut panjang seperti saya. Okey, dan sebenarnya masih lagi ada baki di bahagian belakang ini. Okey. Okey, kemudian aku turun sikit di bahagian bawah ini, datangkan dengan bahagian dagu ni dijahit ataupun disambung dengan kain lycra. Maknanya bagi memudahkan anda, bagi orang kata lebih keselesaan. Tak kiralah anda bentuk muka yang jenis yang macam mana sekalipun, sedikit orang kata mungkin agak cute, agak kecil, agak runcing dan sebagainya, masih lagi boleh pakai sebab ianya fleksibel dan juga stretchable. Jadi anda tak perlu risau, okey. Kemudian aku turun lagi di bawah ini, datangkan dengan lining juga 55 cm just nice untuk tutup bahagian dada anda, okey. Macam aku cakap tadilah, kalau kata aku pakai di rumah, aku tak perlu pakai anak tudung pun sebenarnya sebab dia dah memang ada lining kat bahagian dalam 55 cm, okey. Kemudian dia punya kain tu sangat-sangat sejuk. Kain spun polyester yang memang orang kata kain cotton yang sejuk, yang kalau katalah aku pakai di malam hari, kalau anda solat lebih lama di malam hari, subuhnya anda boleh pakai, lepas tu kita cuci, lepas tu bagi orang kata bila kita sidai tu by tengah hari nak sampai zuhur tu dah kering dah. Sangat-sangat mudah dijaga, orang kata sangat-sangat sejuk dan sangat-sangat selesa, okey. Lepas tu di sini aku turunkan di sini, okey, di bahagian hujung ini dijahit dengan kain spun polyester yang sama juga, yang mana memang orang kata nampak di situ ada jahitan sambungan. Ini adalah orang kata jenis orang kata simple sangat dia punya rekaan itu, dia punya perincian itu. Dan kalau aku turun lagi di bawah ini, di bahagian tulang ni, di tengah-tengah ni, inilah jenamanya, Fatihah Light. Special. Sangat-sangat special, okey. Dan kalau anda lihat di bahagian tengah ini, okey, dia punya jahit di bahagian tulang telekung ini
tebal. Mm-hmm. Jadi bila tebal, ianya tak mudah tertetas. Betul? Mm-hmm. Nampak tak? Dia punya orang kata menarik sebenarnya tentang telekung Fatiha Light. Betul. Kenapa saya nampak tak macam ni? Dah, dah macam lain pula saya nampak tu. Allahuakbar. Ini nak tunjuk perbezaannya. Bila saya pakai, saya tengok pun saya gelak. Saya rasa macam lain macam sikit hari ni. Tak, tak, bulan puasa. Okey, okey, tak ada masalah. Okey, kalau anda boleh lihat. Sebenarnya, ini saya nak tunjukkan perbezaan yang saya pakai dekat luar ni adalah telekung jenama biasa. Mm-hmm. Di mana sebenarnya, tengok ni tali ni, dia dekat sini je. Kalau saya tarik, eh apa nak jadi? Tak lepas. Kat sini macam nak semayang, betul macam ni aja. Faham. Ha, susah tak? Lepas tu kalau anda boleh, kalau lepas pun kalau anda boleh lihat sendiri, dia punya jahitan dekat tepi ni kan. Uh-huh. Kalau kita tarik ke belakang dengan rambut-rambut kita pun akan nampak betul, sekali. Betul, tapi betul. Kalau dengan stiker dia, anda boleh tengok beza dia. Wah, aku mampu main cantik lagi. Jangan saya pula jadi cantik macam tu. Dan terletak elok. Tapi kalau ni, Allah, hai. Susahnya itu nak kan, pakai ini memang payah. Paling tidak kita sorok je kat dalam tu. Ha, lepas tu sebelah bawah ni Akma, dia punya ni punyalah ketat, lepas tu kotor. Lepas tu memang sangat-sangat tak selesa. Saya pakai saya rasa tercekik. Lepas tu kalau rasa macam muka kecil sikit kan, dah kena pakai pin. Lepas betul? Tu gatal. Betul. Time itulah bertanda dekat sini, time itulah berkarat. Lepas tu bertahit lalat. Lepas tu pula kita punya apa rakan-rakan semua nak pinjamlah apalah kan. Dah jadi macam tak. Saya tak suka. Yang paling saya tak suka adalah dia punya panjang sangat jauh beza dengan telekung Siti Khadijah ataupun telekung Fatiha ni. Uh-huh. Tengok ni. Yang belah luar ni, yang pendek ni adalah brand X. Uh-huh. Dan yang belah dalam ni adalah telekung Fatiha. Uh-huh. Jauh beza dia. Saya rasa berapa cm beza ni pun. Dan memang kalau saya tarik yang telekung Fatiha ni kat dalam, saya keluarkan tangan saya nampak. Macam mana nak semayang ni, nak pakai sarung tangan ke? Susahlah. Macam telekung mini je ni, macam macam anak-anak kita je yang boleh pakai kan. Tapi kalau kita sendiri nak selesa, kita kena biar panjang dia tu berlebihan sedikit. Biar panjang, jangan pendek. Kalau panjang boleh alter. Kalau pendek macam mana nak alter kan? Tambah kain. Tambahlah warna pink kat bawah tu, jangan. Tapi yang paling best anda kena dapatkan telekung Fatiha ni sebab telekung brand X ni memang tak berbaloi. Harga dia pula lagi mahal. Betul. Kadang-kadang kita mencari satu telekung yang orang kata keselesaan. Lepas tu bila kita pakai, kita rasa macam sedap. Kita boleh pakai lama. Yang paling penting orang kata dengan satu jenama yang premium yang kami tawarkan kepada anda dengan satu komposisi yang hebat ni, ini adalah masanya untuk anda dapatkan. Okey. Ini kerana apa? Dia didatangkan dengan satu package yang sangat-sangat eksklusif sebenarnya. Kalau kata anda dapatkan telekung Fatiha Light ini, anda akan dapat sampai di rumah anda seperti ini. Nampak tak? Cantik, cantik sangat packagingnya. Kalau kata anda tak nak pakai untuk orang kata tak nak, bukan beli untuk diri sendiri sekalipun, boleh diberikan sebagai hadiah. Betul. Kepada ibu, kepada ibu bertua, kepada kakak, kepada adik, tak kiralah kepada siapa pun. Sebab apa? Bila orang kata bila dah cantik seperti ini packagingnya, balut sikit dengan ribbon warna Fatiha Light itu sendiri dah cantik dah. Aku yakin bila dapat pun kita rasa macam seronok sangat. Sebab apa? Ini adalah satu jenama yang premium. Lepas tu dapat lagi hadiah tasbih Tahira. Betul. Satu set yang lengkap sebenarnya. Jadi aku rasa macam rugi sangat kalau anda tak dapatkan. Manalah tahu kat rumah tak ada tasbih ke kan? Dapat percuma ni kan? Dan anda kena cepat sebab kita dah berjaya menjana sebanyak 29 set. Baru saja 13 minit bersiaran langsung. Dah 29 set. Saya tadi pakai telekung yang brand X, nak rasa nak bersin dah sekarang ni. Komen berabuk lagi. Tapi yang ini yang sebenarnya saya nak cerita kepada anda. Kalau anda dapatkan telekung Fatiha ni, dia bukan sahaja berbaloi ataupun bukan sahaja mampu milik. Dia datangkan dengan design yang cukup-cukup memahami wanita. Lagi-lagi selesa. Okey. Bagi saya, kalau mak saya, dia lebih suka yang ada render. Tapi bagi mungkin bagi generasi saya yang mungkin sedikit muda ataupun bagi anda yang masih lagi suka telekung yang klasik, telekung yang kosong, inilah dia salah satu rangkaian yang anda kena dapatkan. Tak kisahlah mak ke kakak ke, awak yang masih muda lagi ke, nak belikan adik ke, apa yang baru belajar ke, kat universiti ke, masih lagi boleh dapatkan telekung ini sebab harga dia tak mahal sangat. RM99 saja anda dah boleh dapatkan satu set telekung, dapat tasbih. Dan kalau anda tak pakai sekalipun, beli hadiah, hadiah birthday. Betul? Confirm mak happy. Lagi-lagi dia tahu brand Fatiha Light daripada stiker dia. What? Dia macam tu terus. Lagi happy. Tak, mesti mak tak tahu harga tak apa eh. Jangan tahu harga pun tak apa. Yang paling penting hadiah tu daripada jenama stiker dia sendiri. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya kita punya jualan pertama ya, Kemal. Betul. Memang sambutan dia sangat-sangat tinggi. Di mana anda sendiri memang kalau tahu dia punya jualan tu macam fuyo. Kena dapatkan ni. Betul. Memang sangat-sangat berbaloi. Betul. Jadi anda kena cepat. Betul. Sebab macam Akmal cakap tadi, semasa kita bersiaran memang mendapat sambutan yang sangat
sangat tinggi. Permintaan sangat-sangat tinggi. Setiap kali kami bersiaran, telefon pun sesak. Dan orang kata agak orang kata kena lama sikitlah. Tapi tak apa, harap bersabar. Kalau kata anda tak boleh nak sabar, anda juga boleh buat pembelian di laman sesawang kami di www.goshop.com.my. Dan sekarang ini kami nak dengarkan kepada anda semua testimoni tentang telekung Fatihah lain ini. Jom sama-sama kita dengarkan. Pada mulanya, saya dapat tahu tentang jenama Telekung Fatihah melalui FB Siti Khatijah. Siti Khatijah ada mengeluarkan koleksi telekung baru di bawah jenama Siti Khatijah, iaitu Fatihah. Bila saya pakai, rasanya sama seperti telekung SK, masih lagi menitik beratkan rekaan di bahagian muka, jenis kain yang selesa dan saya suka sangat dengan telekung Fatihah. Sebenarnya saya dapat telekung Fatihah Light ini dari ibu saya. Rekaan muka sangat kemas. Telekung Fatihah Light ini sangat selesa, jadi saya rasa mudah untuk beribadah. Saya memang mencari-cari telekung warna putih, desain yang ringkas dan menarik seperti telekung Fatihah Light. Rekaan di bahagian muka yang kemas, fabrik yang digunakan juga sangat berkualiti dan saya rasa selesa ketika menggunakannya. Terima kasih Siti Khatijah kerana keluarkan telekung Fatihah Light ini. Ya, betul. Terima kasih kepada Siti Khadijah kerana mengeluarkan rangkaian Fatihah Light pula. Untuk mereka di luar sana yang orang kata nakkan satu lekung yang selesa dengan harga yang mampu milik. Okey, kalau anda dapat lihat di sini, kalau daripada tadi memang kami pakai bahagian atasnya sahaja, telekungnya sahaja. Dan sebenarnya didatangkan dengan satu set yang lengkap bersama dengan kain sarungnya sekali. Okey, kain dia cukup-cukup labuh yang memang Akmas suka sangat. Sebab tinggi Akmas 168, susah nak cari satu telekung, satu set telekung yang Akmas pakai selesa. Okey? Kadang-kadang bila ada telekung yang okey, kainnya tak berapa nak panjang. Tapi dengan kita punya telekung Fatihah Light ini, okey, kalau Akmas tunjukkan kepada anda, Akmas letak di bahagian pinggang. Okey, anda boleh nampak ataupun anda boleh lihat di situ masih banyak lagi baki di bawah itu. Maknanya kata tak perlulah kita risau, tak perlulah risau terselak, tak perlulah tiba-tiba kadang-kadang terasa macam berangin je kaki tu. Rupanya dah terbuka. Lepas tu nak kena pakai stokin pula. Jadi dengan adanya telekung Fatihah Light ini, dia punya ukuran yang memang aku rasa macam anda akan suka. Anda dah tak perlu lagi pakai stokin. Cukup sekadar anda pakai je kain ni, anda dah boleh solat seperti biasa. Okey, kemudian datangkan pula dengan getah yang betul-betul fleksibel. Lepas tu dia punya getah tu pula tebal, tak sakit kalau anda pakai. Walaupun anda nampak seperti ini tapi dia tidak menjerut, okey. Seperti sesetengah kain yang di orang kata jahit getahnya dan ianya menjerut bila kita pakai, kita buka jadi merah, jadi gatal-gatal, jadi pedih. Betul? Tapi ini kalau kata anda mengandung sekalipun, ibu mengandung akan rasa keselesaan yang maksimum dengan Fatihah Light ini. Betul. Berbeza warna dengan beza apa yang ada di tangan Tahira sekarang ini. Rasa macam stres pula. Nak cerita pun rasa macam stres. Sebab bila telekung brand X macam ni, nak pakai pun, okey, saya kalau saya tinggi sikit lagi lah, saya angkat je sikit kain ini, dah nampak kaki. Kalau saya tinggi lagi lah. Ini kalau macam dia macam orang kata biar panjang jangan pendek. Kalau panjang senang, tapi kalau pendek ni susah. Takkanlah kita nak pakai sampai kat sini kan, jap lagi tengah-tengah nak Allahu Akbar terlucut. Dah tak jadi apa. Saya pernah terjadi seperti itu. Lepas tu dengan tak sebenarnya kat dalam tarik. Lepas tu kalau anda boleh lihat tengok getah dia. Kalau Akmal tunjukkan getah tadi tebal, getah dia betul-betul selesa kan. Tapi yang ini tengok dengan benang terkeluar. Lepas tu dengan ni, yang ini sebenarnya makin lama makin longgar, makin lama makin longgar. Itu yang cakap tak payahlah pakai dia pendek ataupun tak payah pakai kat lutut, kat peha pun dia akan terlucut sebab dia senang sangat orang kata renggang. Betul? Dia senang sangat renggang ni. Lepas tu dia susah nak jaga. Ini yang payahlah. Stress lah cerita macam ni kan. Tapi anda sendiri pun boleh tahu bila pergi kat surau-surau dekat luar kan. Betul? Selalunya memang saya jumpa telekung macam ni. Memang saya jumpa kain memang macam ada, ni. Memang saya ada. Saya betul-betul stres. Yang paling saya stres, saya kena pin. Bila dah lah kurus, kena pakai pin pula. Alah, lecehnya. Ya Allah. Itu yang ni adalah pilihan yang tak payah dipilih. Pilihan tak payah dipilih. Okey, kalau anda nak tahu dia punya sejauh mana dia punya stretchable tu, jom Tahira kita sama-sama Tahira tarik. Okey. Ni simpanlah belakang. Nampak tak? Dia memang puas hati lah orang kata. Kalau kata anda, Akmal rasa tak ada orang yang besar macam ni pinggang dia, insyaAllah. Ini muat Tahira dua kali. Ini muatlah kot produser kita. Jadi kepada anda di luar sana, jangan fikir-fikir lagi. Harga yang kami tawarkan adalah harga yang sangat-sangat mampu milik bagi satu telekung asas yang sangat-sangat orang kata selesa untuk anda dapatkan. Anda akan menerima satu set telekung yang lengkap. Kemudian kami akan berikan kepada anda secara percuma satu
satu tasbih. Hanya RM99 sahaja adalah harga yang sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan. Dan sekarang ini kita nak update sedikit sale. Alhamdulillah dah berjaya menjual 38 set. Anda kena dapatkan cepat-cepat kerana apa? Kita punya stok semakin berkurang. Okey, jom sama-sama sekali lagi kita dengarkan apakah promosi hari ini. Hai, anda sedang menonton Go Shop, saluran TV membeli belah nombor 1 di Malaysia dan kami beroperasi 24 jam sehari. Kami bawakan kepada anda Fatihah Telekung Light, jenama telekung baharu daripada Siti Khadijah. Telekung putih minimalis pada harga mampu milik. Satu set lengkap, anda akan menerima satu set telekung. Juga secara percuma, kami berikan kepada anda satu tasbih eksklusif. Nilai di pasaran RM119. Kini anda jimat RM20. Harga di GoShop hanya RM99 sahaja. Telekung berkualiti, material span polyester yang sejuk dan selesa. Satu set telekung dan kain sarung, juga konsep minimalis yang berkualiti. Hanya RM99, cepat-cepat hubungi kami sekarang di 1-800-820-088 atau layari goshop.com.my. Telekung Fatihah Light memang menjadi pujaan ramai, bukan saja pujaan generasi-generasi muda tetapi ibu-ibu yang masih lagi sukakan design yang sangat-sangat minimalis, yang elegan, simple, sebab dia punya tagline ni less is more. Bila less is more ni, kita pakailah macam mana sekalipun tetap nampak cantik. Yalah, nak menghadap Allah mestilah kena cantik juga. Bukan sahaja kita nak cantik baju je. Dan kalau anda boleh lihat, nak pergi solat ni selalunya kalau nak beribadah dengan jangka masa yang lama, saya selalunya memerlukan telekung yang selesa. Betul. Yang tak gatal dekat keliling muka, yang saya punya pinggang tak akan berbirat dan sakit, yang memang selesa. Lepas tu panjang dia cukup, tak payah nak pakai ekstra stokin ke, tak payah nak pakai ekstra sarung tangan ke. Ini je nice, memang selesa anda pakai dan dapatkan dengan harga yang cukup-cukup berbaloi dan mampu milik. Seperti inilah yang saya sebut, seperti inilah yang sekaranglah anda kena call kami di 1-800-820-088 atau dapatkan di goshop.com.my. Telekung Fatihah merupakan satu jenama di bawah Telekung Siti Khadijah. Idea untuk mengeluarkan jenama Telekung Fatihah ini adalah disebabkan permintaan para pelanggan SK yang inginkan telekung keluaran Siti Khadijah tetapi dengan harga yang lebih mampu milik. Di samping itu, Telekung Fatihah telah mendapat sambutan yang amat memerangsangkan semasa promosi Ramadan yang lepas. Disebabkan itu, saya yakin bahawa jenama Telekung Fatihah ini akan dapat dikomersialkan. Jenama Telekung Fatihah ini akhirnya dicipta dan di situlah Telekung Fatihah Light dikeluarkan. Fatihah Light adalah berkonsepkan minimal, disasarkan untuk semua golongan dan untuk yang gemarkan rekaan yang lebih ringkas dan tanpa sulaman. Selain itu, Telekung Fatihah Light dikeluarkan bagi mereka yang inginkan kelengkapan ibadah dengan harga yang mampu milik. Namun, terjamin kualiti premiumnya, materialnya, kainnya yang sangat berkualiti serta rekaan pada bahagian mukanya masih mengekalkan ciri-ciri Telekung Siti Khadijah. Itulah keistimewaan Fatihah Light ini. Diharapkan agar jenama Telekung Fatihah ini akan mendapat tempat di hati pengguna setanding dengan jenama Telekung Siti Khadijah. Thank you.
ini dia kami bawakan kepada anda telekung asas Fatiha Light. Okey, satu rangkaian di bawah jenama Siti Khadijah adalah pada harga yang mampu milik dengan design yang minimalis. Bagi anda yang tak sukakan orang kata lace, render dan sebagainya. Tak suka terlalu banyak. Betul, tak terlalu banyak perincian. Jadi ini adalah masanya untuk anda dapatkan. Kenapa yang kami tawarkan kepada anda adalah harga yang sangat-sangat mampu milik untuk satu telekung yang premium. Okey, ini adalah Fatiha Light sekali lagi di bawah jenama telekung Siti Khadijah. Satu rangkaian yang memang aku rasa berbaloi untuk anda dapatkan, yang mana anda tak akan dapat di luar sana. Apa yang kami tawarkan selalunya di GoShow adalah harga yang mampu milik, harga yang eksklusif dan produk-produk yang terbaik khas untuk anda di luar sana. Dan hari ini sebenarnya kita bukan saja bersiaran di 118, kita juga nak ucapkan assalamualaikum kepada semua penonton-penonton di Oasis 106. Selamat menonton kami di GoShop. Anda juga sebenarnya boleh dapatkan juga Fatiha Light ini dengan harga yang sama kami tawarkan kepada penonton-penonton di GoShop, RM99. Apa yang anda perlu lakukan hanya angkat saja telefon anda dan hubungi kami di 1-800-820-0088 atau anda boleh layari goshop.com.my. Cumanya anda kena cepat dapatkan telekung ini sebab seperti biasalah, kalau kita tahu telekung Fatiha Light ni memang sangat selesa. Bila dia selesa, ramai sangat orang nak dapatkan. Kok-koklah anda terlambat sedikit ke, mungkin terlepas ke, rugi sebenarnya. Nangis ya. Baru tengok, macam Akmal tadi tengok iklan Tiga Dijam pun dah berangin dah. Sebab tu dia dah kena feel. Bila dia dah feel, lepas tu dia dapatkan, dia rasa satu kepuasan yang sangat-sangat best. Sebab kalau anda dapatkan telekung yang selesa, telekung yang berbaloi, yang mampu milik, lepas tu anda contohlah anda nak pakai sendiri ataupun nak bagi hadiah pada orang, kepuasan dia tu tak terhingga. Betul. Ini telekung kot. Memang sangat berbaloi dan anda kena dapatkan at least satu untuk anda. Okey, orang kata hadiah lah. Hadiah untuk dia sendiri kan. Apa yang specialnya tentang telekung ni, yang paling saya suka adalah dia punya kemasan dia sangat simple. Bila dia simple, dia tak terlalu serabut. Saya rasa macam saya tak berat. Apa, saya rasa macam pakai tak berat sangat. Faham? Bila pakai tak berat sangat tu, tak ada rasa macam apa, sakit kepala ke, rasa macam tak best ke. Tapi ini memang selesa. Sebab okey, kalau anda boleh lihat yang paling best ni, kalau saya boleh tunjuk dekat atas ni, yang pertama sekali bila kemasan dekat sini, nampak dia kat sini je bunga dia. Dia datangkan dengan seperti bunga-bunga yang comel-comel di hadapan ni untuk memberikan satu perincian yang lebih sweet, yang lebih simple, yang lebih elegan ya. Ini yang pertama kalau anda boleh lihat, nampak. Dan kalau kita tengok kat sini pun dia tak apa, tak ada kesan apa-apa pun dekat saya punya dahi ni. Tapi kat dalam saya pakai ini, jangan risau, saya tarik pun tak ada apa-apa. Yang ini nampak. Dan dia tak bertanda. Bila tak bertanda, kita pakai dengan jangka masa yang lama pun kita akan rasa lebih selesa. Kita tak ada rasa macam apa, gatal ke apa ke. Dan selalunya tali telekung biasa kat belah sini kan. Bila dekat belah depan ni kan, lepas tu kalau kita tarik, dia tarik sekali dengan telekung ni supaya ke belakang nampak rambut. Tapi yang ni dia sampai ke bawah, dia memberi satu apa, litupan sampai ke bawah ni. So bila dia tutup kat sini, kita lepas tu tali pula kat belakang, dia tak akan tarik telekung belah depan ni. So dia maintain. Bila dia maintain tu, anda tak payah nak risau dah nampak rambut ke, tak nampak rambut ke. Lepas tu kalau pusing sikit belakang, tali dia sebenarnya tetapkan panjang. Dengan panjang kan, saya dah ikat ni. Tapi kalau anda boleh lihat ujung dia, nampak tak yang ujung dia? Yang ujung dia ni sebenarnya dia datangkan dengan lebihan kain dan selalunya ada bunga. Betul. Tapi disebabkan design kali ini simple, less is more, dia pun jadikan yang belakang ni simple. Nampak dia sedia sama dengan dia punya tagline dia kan, less is more tu. And then, kalau anda boleh lihat sebenarnya dia punya keselesaan dia turun bawah sikit lagi. Yang ini paling best, datangkan pula dengan kain lycra yang semestinya sangat-sangat selesa dan mudah dikendalikan. Let's say lah kalau tengah kita apa, beribadah panjang kan, nak minum air ke, nak makan, nak break ke apa ke, nak mengaji. Ya, nak mengaji ke apa ke kan. Ini yang paling penting sebenarnya, tak payah pakai pin sebab dia just nice mengikut bentuk muka anda. Itu yang paling best. Dan kalau kita turun sikit bawah, selalunya belah sini kat belah leher ni, saya punya telekung sebelum ni jarang. Lepas tu nak kena pakai inner neck. Bila pakai inner neck, panas. Lepas tu ini tak payah sebab datangkan dengan lining. Tengok ya, sampai ke bawah lining dia ni. Dia tutup sampai ke bahagian bahagian sampai separuh dada ni. Yang paling bestnya kalau anda tak payah pakai inner, anda tak payah nak apa, tak payah nak risau sakit kepala ke, gatal kepala ke, panas ke. Sebab dia just macam pakai tudung. Tapi sebenarnya ini adalah telekung. Dan diturunkan lagi, labuh dia memang cukup-cukup labuh. Ini tangan saya tak nampak, padahal kita panjang, kita tinggi. Tangan kita tak nampak langsung.
langsung. Dia memang selesa, memang berbaloi untuk anda dapatkan. Lepas tu harga pun memang cukup tak masuk akal. Sangat berbaloi, sangat mampu milik. And then yang paling saya suka selalunya di bawah bahagian hujung ni, ditatakan ada sesetengah telekong saya tengok dia punya list tu bukan main terjura-jura-jura-jura lagi. Padahal nak solat ni kan tercari pula. Susah, tapi ini dia punya design simple. Memang dia memahami orang yang suka telekong klasik yang kosong, tapi masih lagi dia punya jahitan hujung ni dia double kan. Bila dia double kan macam ni nampaklah lebih eksklusif. And kita ke tengah sedikit. Kalau anda tengok bila tengah sedikit ni dekat tulang dia, yang paling penting tulang dia sebenarnya memang sangat-sangat tebal. Bila macam ni tebal, dia tak adalah senang tercarik ke, senang terputuh ke, senang terkoyak ke, nampak? And dia didatangkan juga dengan apa ni? Kita nak kita tengok dia ada juga jenama dia. Ini semua saya pertama kali tahu buat telekong Fatihah ni. Tapi sebenarnya saya dah faham dah. Dia macam mana nak pakai, macam mana nak adjust, macam mana keselesaan dia. Nampak laju air pick up cepat. Okey, itu adalah telekong Fatihah. Bagaimana pula dengan telekong mungkin yang ada di rumah anda, masih lagi berada di rumah anda, ataupun telekong-telekong yang biasanya anda jumpa di kawasan rehat, di apa pusat membeli belah dan sebagainya. Saya ini berat adalah, hati betul nak pakai. Ini adalah antara orang kata telekong-telekong inilah. Memang Akmal tak nafikan masih ada lagi dan kadang-kadang anda terpaksa pakai sebab anda tak bawa telekong sendiri. Jadi nak tak nak anda tak ada pilihan, terpaksa pakai dengan apa yang ada di orang kata di surau tersebutlah. Okey. Ini antaranya orang kata satu telekong yang memang orang kata dah lama, dah kuning, dah berbintik dan sebagainya. Dia punya tali ni pun orang dah ikat mati dah kan. Jadi nak tak nak kita pun pakai. Okey, Akmal pun pakailah. Okey, kita just nak tunjukkan. Tak rela betul saya tengok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini dah nampak seperti bukan Akmal. Comelnya. Ini kan kalau anda dapat lihat di sini, satunya dia punya ini tak kemas di bahagian atas ni. Jadi nak tak nak anda memang kena pakai anak tudung di bahagian dalam, okey. Sebab apa? Kalau katalah anda tak pakai anak tudung, lepas tu kita nak pin sekalipun di bawah ini, dia masih lagi tak kemas di bahagian atas. Masih lagi boleh nampak rambut anda dan sebagainya, okey. Dan bila nak pin kat sini, kalau katalah anda seorang yang ada masalah kulit yang sensitif, dah ada masalah dekat situ, okey. Kemudian dia punya tali ni kalau katalah aku nak tarik ke belakang ni, memang tak kat sini je. Okey, inilah maksimum tadi. Maksimum dah ni, okey. Paling tidak pun aku akan masukkan kat dalam ni. Sebab kita nak solatkan supaya dia tak mengganggu. Jadi berbeza dengan telekong Fatihah yang macam orang kata dengan telekong Fatihah kan terletak elok je di situ. Jadi kami sarankan kepada anda, ini adalah satu telekong Fatihah light yang memang orang kata sangat-sangat premium, kainnya sedap, dia punya materialnya orang kata sepampu elastik yang sejuk. Rugi kalau anda tak dapatkan, sekurang-kurangnya mungkin anda boleh orang kata wakafkan. Kadang-kadang macam Mak Akmal pernah dia pergi di R&R kan, bila dia nampak telekong-telekong kat situ semua dah uzur kan, jadi dia letak saja telekong dekat situ. Ada tinggalkan, dia wakafkan. Jadi mungkin ada di antara anda yang memang terfikir nak wakafkan telekong. Ini orang kata satu telekong dari jenama yang premium tapi harga yang mampu milik. Anda juga boleh wakafkan telekong Fatihah Light ini. Betul. Dan disebabkan itu kita dah berjaya menjual sebanyak 89 set. Jadi anda kena cepat dapatkan telekong Fatihah dengan harga yang cukup-cukup berbaloi. Di mana anda boleh tengok sendiri. Tadi kita buat satu perbezaan di mana telekong biasa tidak dapat menandingi telekong Fatihah Light ini sebab dia lebih memahami. Bila dia lebih memahami, dia lebih selesa. Bila lebih selesa, lebih berbaloi. Balai untuk didapatkan. Yalah, dah beli mahal-mahal, lepas tu tak pakai. Rugi sebab tak selesa, sebab pendek, lepas tu sebab ada berkesan-kesan, tak best. Tapi yang ini beli berbaloi bila panjang, bila selesa. Berapa harga dia pun memang sangat, best. Sangat-sangat berbaloi. Okey, kalau katalah anda tak boleh nak bayangkan Akmal tinggi macam mana, Tahira tinggi macam mana, pakai tu dia punya ukuran macam mana. Okey, ini Akmal tunjukkan kepada anda secara lebih terperinci tentang ukuran telekong Fatihah Light ini. Okey, anda dapat lihat ukurannya dalam sentimeter. Okey, dia punya labuh di bahagian hadapan 113 cm, okey. Kemudian dia punya labuh di bahagian belakang 118 cm. Liningnya okey 55 cm. Ni aku macam kat tadi anda tak perlu pakai anak tudung pun di bahagian dalam di kepala anda, okey. Kemudian dia punya labuh kain 125 cm dan dia punya lebar 80 cm. Itu yang paling aku suka tu. Sebab apa? Nak buat kerja pun senang, tak payah nak buka-buka kain tu kan. Maksudnya di antara solat tu aku boleh je kadang-kadang nak main dengan anak-anak apa,
main je tak ada masalah sebab lebar kainnya yang sangat-sangat selesa. Betul. Kemudian di bahagian mukanya, keseluruhan ukurannya adalah 60 cm. Macam aku katakan tadi, di bahagian dagunya dijahit ataupun disambung dengan menggunakan kain lycra. Mm-hmm. Jadi ianya lebih fleksibel, anda tak perlu risau. Bentuk muka macam mana pun, bujur sirih ke, bujur ke, love ke, petok ke, semua boleh pakai insyaAllah. Betul, memang selesa. Bila selesa macam nak beli pun tak adalah rasa ralat ke apa. Betul? Ke kan. Tadi kita cakap pasal telekung, bila telekung selesa, macam mana pula dengan kainnya? Uh-huh. Kainnya pun penting juga. Jangan ingat kain tak penting, ya. Sekejap lagi nak kena pakai extra stocking, tak bawa pula sis. Macam mana nak solat kalau tak bawa? Nampak tak? Yang boleh tengok, ini adalah brand X. Kalau anda boleh lihat sendiri, dia punya kain. Uh-huh. Kalau saya letak dekat pinggang saya, dia pendek. Lepas tu kalau contohlah saya tinggi sikit lagi, mungkin Akmal lebih tinggi daripada saya, mungkin Akmal tinggi, Akmal pakai macam ni. Alamak, nampak kasut, nampak kaki. Ni kau ni sebab pakai kasut, kalau tak pakai kasut nampak kaki, macam mana nak solat? Lepas tu tak bawa pula stokis, satu hal. Sebab kita ni nak travel. Betul? Nak berjalan, nak pergi balik kampung, semua nak yang senang, tak nak yang leceh. Lepas tu tengok dia punya getah dia. Okey, saya tunjuk yang belah sini dah, yang paling banyak sekali tertetas dia punya benang. Nampak dia terkeluar kat sini, dekat belah bawah ni lagi pun ada juga. Apa kat bawah ni bukan main lagi tertetas. And then kalau saya tarik, makin lama dia makin renggang. Makin lama makin longgar. Lepas tu lama-lama bila longgar, tak payah tunggu pakai dekat betis, kak. Terlucut terus. Tak sempat sujud dah, terlucut dah. Jadi sama-sama kita letak kaki bahagian pinggang, kita tengok perbezaan ni antara telekung biasa dan juga telekung Fatihah Light ini. Ini beza nononyo. Dia punya perbezaannya yang kami nak tunjukkan kepada anda, kata labuh kain tersebut. Itu dia. Tahira pakai jenama X, saya pakai jenama Fatihah Light. Orang kata masih lagi banyak balance di bawah itu. Kalau katalah dah pakai seperti Tahira tu, anda nak kena pakai stokin lagi. Orang kata perbezaannya sangat ketara sebenarnya. Okey. Dan kalau anda dapat lihat, dia punya lebar kain itu juga sebenarnya berbeza dengan Fatihah Light, yang mana Fatihah Light ni betul-betul lebar kain. Betul. Anda boleh lihat kat situ, berbeza dengan apa yang Tahira ada. Dan kalau katalah masih kalau ada lah ibu hamil di luar sana, pakai Fatihah Light ini masih lagi selesa sebenarnya. Betul. Itu yang best tu, bila kita hamil pun kita boleh pakai kan. Betul. Tak ada rasa sakit perut ke apa ke. Itu yang memang anda kena dapatkan. Dan yang brand X ni kita tak apalah, kita simpan je buat kenangan ya. Jadi anda kena cepat dapatkan. Cara nak dapatkan memang senang. Kita ada tiga cara. Kita ada 1-800-820-088. Yang kedua, anda boleh dapatkan di www.goshop.com.my. Boleh juga dapatkan di aplikasi kami. Bila cakap-cakap macam mana cara nak beli ni, kita pun dah berjaya jual sebanyak 101 set. Anda kena cepat dapatkan sekarang juga. Bertindak, bertukarlah daripada telekung yang susah itu yang lebih kepada yang lebih menyenangkan. Jadi kena cepat call kami sekarang juga, sebab telekung Siti Khadijah ataupun telekung Fatihah Light yang datangkan daripada Siti Khadijah ni memang cukup berbaloi, selesa, design yang cantik, less is more. Memang banyak kita saran kan ni sebenarnya. Betul. Jadi anda kena rebut peluang ini, sebabnya dekat luar selalu mungkin tak dapat Betul? Jumpa telekung-telekung yang macam ni. Telekung yang lebih memahami jiwa wanita. Betul? Lagi-lagi bila kita pakai tu nampak kemas. Betul? Bila kemas tu kita kat bawah ni pula lycra, ada baju senangnya nak adjust handle. Betul? Saya nak cakap tadi handle dan adjust. Jadi lain. Tapi yang paling pentingnya, anda sebenarnya kena tahu kita punya pembungkusan pun cantik juga sebenarnya. Betul. Memang sangat-sangat cantik. Berbaloi untuk anda beli ataupun nak dibagikan sebagai hadiah ataupun nak dijadikan sebagai hantaran. Kerana ini adalah satu set yang lengkap, didatangkan seperti ini packaging ataupun bungkusannya. Sangat-sangat cantik, sangat-sangat eksklusif. Okey, ada tertera Fatihah di bahagian hadapan itu. Kemudian datangkan juga secara percuma tasbih untuk anda. Aku rasa sangat-sangat cantik. Kalau kata nak bagi hadiah sekalipun, anda orang kata dengan ribbon sahaja. Dan untuk pengetahuan anda, ini bukan plastik yang biasa-biasa. Ini adalah plastik yang memang eksklusif, yang memang ditempa khas, dicipta, didesain khas untuk Fatihah Light. Anda boleh nampak di situ. Memang cantik, memang eksklusif. Nampak tak? Bila pembungkusan dah eksklusif, telekung dah selesa, lepas tu anda pula dapat dengan harga RM99 sahaja. Sangat mampu milik. Mampu milik sangat tu. Sangat. Telekung daripada rangkaian premium kot. Betul? Kalau saya ni, memang saya rebut peluang ni. Kalau anda bijak, anda akan beli lebih daripada satu set. Betul. Kalau beli lebih daripada satu set, memang berbaloi. Sebab harga macam ni, kita tak tahu dia sampai bila kan. Betul? Mungkin tantang kejap lagi bila dah habis tu, dia tukar pula harga. Betul? Ataupun
mungkin tambah pula apa tak ada pula free gift. Lepas tu mungkin dah habis lama pula nak restock tu. Dah silap habis stok kan. Habis stok. Ada lagi dah tiba-tiba. Kotlah kan kita tak tahu ini apa noh. Tapi sekarang ni bila ada depan mata anda dah boleh dah orang kata cepat-cepat dapatkan kita punya telekong Fatihah Lite ini. Tapi sebenarnya kita ada promosi yang hebat untuk anda. Jadi kita nak dengarkan dulu apa dia promosi kita pada kali ini. Jom. Hai, anda sedang menonton Go Shop, saluran TV membeli belah nombor 1 di Malaysia dan kami beroperasi 24 jam sehari. Kami bawakan kepada anda Fatihah Telekong Lite, jenama telekong baharu daripada Siti Khadijah. Telekong putih minimalis pada harga mampu milik. Satu set lengkap, anda akan menerima satu set telekong. Juga secara percuma, kami berikan kepada anda satu tasbih eksklusif. Nilai di pasaran RM119. Kini anda jimat RM20. Harga di Go Shop hanya RM99 sahaja. Telekong berkualiti, material span polyester yang sejuk dan selesa. Satu set telekong dan kain sarung, juga konsep minimalis yang berkualiti. Hanya RM99, cepat-cepat hubungi kami sekarang di 1-800-820-088 atau layari goshop.com.my. Pada mulanya, saya dapat tahu tentang jenama telekong Fatihah melalui FB Siti Khadijah. Siti Khadijah ada mengeluarkan koleksi telekong baru di bawah jenama Siti Khadijah iaitu Fatihah. Bila saya pakai, rasanya sama seperti telekong SK, masih lagi menitik beratkan rekaan di bahagian muka, jenis kain yang selesa dan saya suka sangat dengan telekong Fatihah. Sebenarnya saya dapat telekong Fatihah Lite ni dari ibu saya. Rekaan muka sangat kemas. Telekong Fatihah Lite ini sangat selesa, jadi saya rasa mudah untuk beribadah. Saya memang mencari-cari telekong warna putih, desain yang ringkas dan menarik seperti telekong Fatihah Lite. Rekaan di bahagian muka yang kemas, fabrik yang digunakan juga sangat berkualiti dan saya rasa selesa ketika menggunakannya. Terima kasih Siti Khadijah kerana keluarkan telekong Fatihah Lite ini. Telekong Fatihah merupakan satu jenama di bawah telekong Siti Khadijah. Idea untuk mengeluarkan jenama telekong Fatihah ini adalah disebabkan permintaan para pelanggan SK yang inginkan telekong keluaran Siti Khadijah tetapi dengan harga yang lebih mampu milik. Di samping itu, telekong Fatihah telah mendapat sambutan yang amat memberangsangkan semasa promosi Ramadan yang lepas. Disebabkan itu, saya yakin bahawa jenama telekong Fatihah ini akan dapat dikomersialkan. Jenama telekong Fatihah ini akhirnya dicipta dan di situlah telekong Fatihah Lite dikeluarkan. Fatihah Lite adalah berkonsepkan minimal, disasarkan untuk semua golongan dan untuk yang gemarkan rekaan yang lebih ringkas dan tanpa sulaman. Selain itu, telekong Fatihah Lite dikeluarkan bagi mereka yang inginkan kelengkapan ibadah dengan harga yang mampu milik. Namun, terjamin kualiti premiumnya, materialnya, kainnya yang sangat berkualiti serta rekaan pada bahagian mukanya masih mengekalkan ciri-ciri telekong Siti Khadijah. Itulah keistimewaan Fatihah Lite ini. Diharapkan agar jenama telekong Fatihah ini akan mendapat tempat di hati pengguna setanding dengan jenama telekong Siti Khadijah. Anda masih lagi berpeluang untuk dapatkan telekong Fatihah Lite daripada Siti Khadijah. Ini yang paling saya suka sebenarnya tentang jenama Fatihah Lite ni sebab dia
sama kualiti dia dengan telekung-telekung lain daripada Siti Khadijah. Yang paling saya suka sebenarnya design pada kali ini lebih simple. Lebih orang kata tenang-tenang je. Ha, dia tak ada banyak render-render. Render dia bukan render, dia bunga dia dekat-dekat kepala ni je. Jadi anda bagi yang suka design yang lebih simple, design yang lebih orang kata lebih subtle, lebih toned down, lebih klasik, inilah dia pilihan utama untuk anda. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya harga yang kami tawarkan kepada anda adalah harga mampu milik. Ha, di mana kalau dekat luar ni mungkin tak jumpa dan mungkin juga harganya memang tak berapa nak berbaloi jugalah kan. Ha, tapi anda dekat sini dekat Go Shop memang anda kena dapatkan sebab kita datangkan juga dengan pembungkusan yang cantik seperti yang anda lihat di kaca TV anda. Ha, Fatihah datang pula pembungkusan yang sangat-sangat menarik dan premium. Betul tak Akmal? Betul. Menarik kan? Kenapa Akmal? Okey lah. Bukan apa sebab Akmal cek stok tadi. Sebab stok dah makin hilang kejap. Serius, stok dah semakin berkurangan. Okay? Jadi anda kena cepat. Sebab apa? Akmal yakin orang kata sebagai seorang wanita, satu telekung tak cukup. Okay? Betul. Mana dekat office, mana dekat rumah, mana dalam kereta. Pergi mana-mana pun orang kata kita memang memerlukan telekung sendiri. Dan ada di antara rakan saya yang OCD, dia memang tak boleh pakai telekung lain. Dia memang telekung dia je. Saya pun sama macam tu. Saya dia tak boleh. Dia memang nak kena telekung dia sahaja. Yes. Dia walaupun kat luar kan? Walaupun kat luar betul, sebenarnya. Betul. Tapi jadi ini best. Jadi kena dapatkan. Sebab ini adalah satu telekung Fatihah Light dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Dan sekarang ini kita dah pun menjual 155 set. Ini Akmal cakap tadi, Akmal pergi cek stok. Stok dah kurang tau. Kena cepat. Patutlah dia hilang. Rupanya dia pergi kira berapa kita dah jual sebenarnya. Jadi kepada anda, kalau anda adalah seorang pembeli yang bijak, pembeli yang tahu nak berjimat-jimat macam mana, beli lebih daripada satu set. Saya sarankan mungkin tiga set. Bukan sahaja anda dapat pakai, anda boleh hadiahkan kepada mak. Apakah kalau nak dapatkan hadiah hari jadi untuk mak, ini hadiah yang paling dia suka sebenarnya. Betul. Telekung. Sebab mak saya je ada lebih daripada 10 helai telekung. Saya tak tahulah bila dia tukar, tapi dia perlu nak ada telekung. Sebab dia macam bila nak pakai tu, kadang-kadang seminggu je kita tukar. Betul. Seminggu je kita tukar. Barulah jaga kebersihan sebab kita pakai satu hari 5 kali tau. Kurang-kurangnya 5 kali kita akan pakai. Bukan. Kan? Akmal nak share sedikit. Ini adalah story Akmal sendiri. Yang mana bila pernah Akmal pergi tumpang rumah, kan? Rumah kita nak solat. Kadang-kadang kita nak solat rumah kawan contohnya. Kan? Okay, ini apa yang terjadi kepada saya. Bila saya tumpang nak solat tu boleh. Tapi bila saya nak pinjam telekung tu, telekung tu macam tak berapa nak kata bersih dan sebagainya. Jadi kita bukan nak mengaibkan. Tapi orang kata ini adalah pengajaran untuk diri Akmal sendiri sebenarnya. Untuk Akmal cek telekung di rumah. Adakah telekung tu selesa untuk diberikan kepada tetamu. Betul. Jadi bila Akmal rasa macam telekung ni dah orang kata dah tak boleh nak bagi dah. Orang kata kita kena bagi yang bersih, yang lebih elok. Jadi Akmal berikan telekung yang baru untuk diletakkan khas untuk tetamu yang datang. Biasanya tetamu rumah Akmal pakai telekung Fatihah. Saya nak tahu rumah Akmal lah. Kalau pinjam telekung pun selesa. Betul tau. Kalau anda sebenarnya, kita bila kita bagi orang pinjam, kita mencerminkan sebenarnya macam mana kebersihan diri kita. Betul? Jadi kepada anda, kalau anda rasa nak hadiahkan ke, nak letak lebih dekat apa, nak letak dekat rumah ke, ataupun nak wakafkan ke, ini adalah salah satu pilihan mampu milik yang paling penting. Lepas tu design dia yang sangat cantik, design dia yang tidak terlalu apa, yang terlalu sarat sangat. Betul, betul. Yang paling best tentang telekung ini, yang pertama sekali saya akan tunjukkan kepada anda adalah bunganya di hadapan sahaja. Kenapa saya cakap design ni minimalis dan juga klasik? Sebab bunga dia dekat depan je. Dulu-dulu kalau kita beli telekung yang dulu-dulu kan, dia dekat sini je, dia cantik je, dia tak terlalu berat, tak terlalu over sangat. Lepas tu kalau saya tarik ke bawah sikit, saya tunjukkan kepada anda, selalunya tali dekat sini. Betul. Lepas tu kalau dia tarik sekali dengan yang dah ke belakang nampak rambut. Nampaklah pula dekat sini. Macam mana pula susah kan? Tapi yang ini telekung Fatihah Light, dia letak tali di dekat sini. Lepas tu kalau saya tengok pusing ke belakang sikit, anda boleh lihat tali dia sebenarnya panjang. Tapi saya dah ikat. Anda tengok yang hujung ni sebenarnya kalau anda boleh nampak. Selalunya kalau telekung-telekung dia rangkaian yang lain, dia letak lace-lace tu kan? Betul, betul. Tapi ini walaupun dia simple, dia masih lagi letak lebihan kain tu untuk anda. Betul. Nampak tak betapa murah hatinya mereka sebenarnya. Dan kita turunkan, saya pusing ke depan balik. Senyum kepada anda, kat bawah ni pula selalunya saya akan pakai pin sebab muka saya kecil. Bila muka kecil pakai pin gatal. Bila gatal ni mulalah nak apa garulah apalah kan, dah susah. Betul. Tapi yang ini bila datangkan dengan kain lycra, dia lebih selesa kalau anda nak mengaji ke. Betul. Dalam solat-solat jangka masa yang lama tu kan, nak minum air ke, tak adalah rasa tercekik. Dan boleh di-adjust, nak tarik depan sikit boleh, nak belakang sikit boleh, lepas tu nak macam ni setengah pun boleh, ikut anda. Tapi dia masih lagi selesa dan tidak rasa tercekik. And then, saya turun lagi bawah.
Nampak ni. Okey, yang belah bawah ni selalunya saya akan pakai inner neck sebab telekung saya sebelum ni dia jarang. Betul. Bila dia jarang, bila saya pakai inner neck, dia panjang nampak tak? Ah, line ini. Ini 55 cm panjang dia. Menutup sampai ke paras dada di mana anda tak perlu nak risau lagi dah jarang ke tidak tak payah nak pakai inner sekalipun. And then turun lagi bawah, labuh dia memang cukup-cukup best tengok eh. Tangan saya dekat sini, dekat sini. Tapi masih lagi ada lebih, nampak? Dekat sini masih lagi ada lebih di mana anda tak perlu nak risau dia singkat ke apa ke. Sebab telekung sebelum ni kalau saya pakai, ui bukan main dekat sini ah eh. Lah tu macam mana nak solat ni? lepas tu ni dia ada yang singkat lagi, susah. Tapi yang ini memang cukup-cukup labuh. Dia biar labuh lagi bagus sebenarnya. Lagi senang anda nak adjust. And then kita tengok sendiri sebenarnya kalau kat bahagian sini, dia selalunya dekat telekung biasa, dia tak ada perincian macam ni. Walaupun dia kosong. Tapi ini datangkan pula dengan perincian. Ini dia jahit macam jahit apa, jahit double lah. Lepas tu kita pusing tengok jahitan dia pun sangat kemas. Tak ada apa benang-benang terkeluar ke apa ke, tak ada. And then kalau saya tarik lagi dekat belah tengah dia pula. Dekat tengah ni sebenarnya kalau anda boleh lihat nampak tu. Tulang dia sangat-sangat tebal. Bila tebal, dia tak mudah koyak. Dia tak mudah tercari. Dan datangkan pula dengan tag daripada logo mereka sendiri. Telekung daripada Fatiha. Lepas tu belakang ni ada pula website dia www.fatiha.co. Di mana anda boleh dapatkan telekung ini di GoShop dengan harga yang berbaloi. Okey, ini salah satu telekung pilihan setiap wanita. Lagi-lagi dia nak bawa pergi travel. Betul. Nak pergi contohlah kalau bulan puasa nak pergi terawih. Pilihan tu satu sebenarnya menjadi idaman setiap wanita. Idaman. Sebab apa? Kadang-kadang bila anda nak belikan telekung dijadikan sebagai hantaran. Ini juga sebenarnya pun pengalaman juga Akmal. Bila kita nak beli telekung untuk hantaran, Akmal sarankan kepada anda untuk dapatkan telekung yang selesa seperti ini. Sebab apa? Orang kata bila belikan sebagai hantaran tu nak dihadiahkan kepada isteri. Jadi orang kata nak nampak isteri pakai hari-hari. Bila pakai tu nampak kita, orang kata suami bagi pun sejuk. Betul. Tengok isteri pakai kan. Kalau katalah anda beli satu telekung yang tak berapa nak selesa, mungkin jarang-jarang akan dipakai. Kalau katalah anda beli Fatiha Light ni, insyaAllah Akmal yakin memang dia akan pakai. Yes, sebab kalau telekung biasa kita beli, kadang harga dia lagi mahal daripada telekung Fatiha. Betul, betul. Dan ini adalah orang kata telekung jenama X yang Akmal just nak tunjuk kepada anda apa antara telekung yang memang biasa anda jumpa di tempat rehat ataupun di mana-mana pusat membeli belah. Okey, yang mana first kali datangkan dengan desainnya seperti inilah, biasalah telekung asas, okey. Kemudian kadang-kadang bila kita dah tak bawa telekung nak tak nak kita terpaksa pakai apa yang ada. Walaupun kadang-kadang berbau sebab apa ialah bercampur sebab basah dan sebagainya, okey. Kemudian di bahagian atas ni tak ada lining, okey. Anda boleh dapat lihat situ tak ada lining. Kemudian dia punya tali pun dah dah diikat mati seperti ini, okey. Dan dia punya bahagian dagu pun dijahit juga dengan kain cotton. Bila anda nak pakai dia tak fleksibel. Okey, tak fleksibel tu satu. Kemudian kalau kata muka anda sedikit kecil, anda terpaksa pinkan di bahagian bawah ini. Betul. Kalau ada extra pin tak apa, kalau tak ada extra pin macam mana kena pinjam kat orang sebelah kan. Yang pastinya kalau katalah kita pakai telekung ni, okey, aku akan tunjukkan kepada anda, okey. Bila aku pakai, ketidakselesaan tu memang susah kan sebenarnya kan? Nampak bila aku pakai aku rasa tak selesa. Pertama sekali anda memang kena pakai anak tudung kat dalam ni. Sebab apa? Kalau katalah anda nak pin sekalipun di bahagian bawah dagu ini, okey, dia masih lagi orang kata tak kemas di bahagian atas ni, nampak di bahagian dalam, berbeza dengan telekung Fatiha Light seperti yang Tahira pakai. Okey, ini adalah perbezaannya, okey. Kemudian talinya, okey, dijahit di bahagian hadapan, nak tak nak kita kena ikat. Tapi inilah paling maksimum pun sebab apa, ada orang sebelum ni saya tak tahu siapa yang ikat mana jadi, okey. Jadi saya nak tarik pun ini sahajalah maksimum dia. Jadi kalau kita nak solat, tak bolehlah kita biarkan macam ni, dah mengganggu pula kan. Jadi nak tak nak kita terpaksalah selitkan kat dalam macam tu. Jadi barulah kita boleh solat. Tidak-tidak dengan solat tu jatuh pula kan. Jadi orang kata sangat-sangat berbeza dengan Fatiha Light kita yang mana memang terletak elok. Jadi orang kata berbaloi sebenarnya untuk anda dapatkan Fatiha Light ini, satu jenama yang premium di bawah rangkaian Siti Khadijah. Tapi rekaannya minimalis, tak ada orang kata render yang terlalu banyak. Perinciannya pun orang kata sedang-sedang saja. Yep, jadi bagi anda yang memang sukakan minimalis, sukakan yang klasik, nampak simple, nampak ring
ringkas, inilah dia masanya untuk anda dapatkan Fatihah Light. Sekarang juga. Kenapa saya cakap sekarang juga? Bila dah cerita tentang orang kata perincian telekung ini, anda sendiri boleh bezakan macam mana macam hebat telekung Fatihah ni berbeza pula dengan brand X tadi. Okey, yang paling best ni kita ada promosi yang paling best pada kali ini. Jadi kita nak dengarkan dahulu promosi kita pada kali ini. Anda sedang menonton Go Shop, saluran TV membeli belah nombor 1 di Malaysia dan kami beroperasi 24 jam sehari. Kami bawakan kepada anda Fatihah Telekung Light, jenama telekung baharu daripada Siti Khadijah. Telekung putih minimalis pada harga mampu milik. Satu set lengkap, anda akan menerima satu set telekung. Juga secara percuma, kami berikan kepada anda satu tasbih eksklusif. Nilai di pasaran RM119. Kini anda jimat RM20. Harga di GoShop hanya RM99 sahaja. Telekung berkualiti, material span polyester yang sejuk dan selesa. Satu set telekung dan kain sarung, juga konsep minimalis yang berkualiti. Hanya RM99, cepat-cepat hubungi kami sekarang di 1-800-820-0088 atau layari goshop.com.my. Okey, inilah dia telekung Fatihah Light yang mana anda masih lagi boleh dapatkan di Go Shop. Kita tinggal lagi 3 minit lebih je. Kami bersama langsung di Astro Go Shop dan juga Astro Oasis. Di mana anda kena rebut peluang ini. Biasalah kalau dah dua channel ni selalunya laju je. Berebut. Oasis ke Go Shop? Oasis ke Go Shop? Jadi bukan itu saja. Mungkin yang tengah tengok dekat kita punya aplikasi pun boleh dapatkan telekung Fatihah Light ini. Tapi harga masih sama. Bukannya channel lain lain betul, harga. Betul, bukan. Betul, Masih lagi sama. Anda kena rebut peluang ini. Sebab apa yang kami tawarkan, satu set telekung Fatihah Light datangkan dengan rangkaian Siti Khadijah dan juga hadiah percumanya adalah satu tasbih dan kita dah berjaya menjual sebanyak 279 set. Terima kasih kepada anda kerana membuat keputusan yang bijak. Seperti biasa, seperti yang anda ketahui, setiap kali kami bersiaran di Go Shop ini, memang kami menawarkan produk-produk yang terbaik dengan diskaun yang meletup dengan harga yang mampu milik. Anda pergilah cari kat luar sana, memang anda takkan jumpa Fatihah Light dengan harga RM99. Hanya di sini sahaja sebab kami sayangkan anda dengan satu telekung inovasi di bawah rangkaian Siti Khadijah. Keselesaan yang memang maksimum yang anda akan dapat seperti mana anda orang kata penggemar-penggemar Siti Khadijah. Jadi untuk anda yang memang orang kata pengumpul, yang memang mengumpul telekung, ini juga salah satu orang kata koleksi yang kena ada, wajib betul. Ada. Sebab apa? Kadang-kadang kita sebagai seorang wanita ini kita nak lebih dari satu tak cukup. Okey, beli dua tak apa, beli tiga tak apa sebab telekung ni memang kita pakai. Takat ni saya ada lima. tapi belum termasuk lagi Fatihah ni, so kena dapatkan, so saya ada enam. Jadi boleh tukar, seminggu sekali lah kena tukar biasanya sebab nak jaga kebersihan, nak pakai pun selesa, so bau dia lebih menyenangkan kan. Sebab kalau tak tukar pun susah juga. Tapi yang ini yang paling best yang tentang telekung ni, saya suka sebab dia punya rekaan dia. Dia tak terlalu berat tau rekaan dia. Dia sikit je. Dia macam Manja-manja dia je. Macam touch-up je. Dia tak payah nak terlalu over-over sangat ke, tak berat sangat ke. So bila macam ni, rekaan macam ni, dia maintainkan dia punya klasik tu. Betul. Dia maintainkan dia punya rekaan yang minimalis, yang elegan tu tau. Tapi dia lebih memahami kita sebab bila kita pakai bukan saja dengan rekaan, yang paling penting adalah keselesaan. Betul. Bila anda pakai selesa, lepas tu dia tak mencengkam, tak sakit kepala, itulah yang kita cari sebenarnya. Tapi bila cari-cari dah selesa ni, lepas tu harga pula mahal. Tak mampu nak beli. Betul. Tapi kalau kita beli dekat Go Shop, harga dia memang mampu milik. Sebab tu kita dah berjaya jual sebanyak 311 set. Ini anda kena dapatkan. Sebab apa? Anda kena cepat. Stok kita makin berkurangan. Mungkin ada di antara anda di luar sana yang okey dengan telekung yang ada list yang banyak. Betul? Mungkin ada di antara anda yang okey kedua-duanya. Maksudnya ada list pun okey, tak ada list pun tak apa. Tapi aku yakin ada juga di antara anda di luar sana yang memang orang kata sukakan yang
simple seperti ini. Maksudnya kalau ada lace banyak sikit, dia tak suka. Dia memang nak simple. Jadi ini adalah masanya untuk anda dapatkan satu telekung jenama Fatiha Light di bawah rangkaian Siti Khadijah. Dia punya design yang sangat-sangat minimalis. Untuk dijadikan hadiah, boleh nak pakai sendiri, boleh nak jadikan, orang kata nak diberikan sebagai wakaf, boleh hantaran, boleh. Semua boleh anda lakukan dengan Fatiha Light ini. Tapi aku yakin kalau kata anda dapatkan untuk diri anda sendiri, anda akan berpuas hati. Betul. So kena call kami sekarang juga. Cara dia senang je. Kita ada beberapa cara. 1-800-820-0088 atau boleh dapatkan di goshop.com.my atau boleh download aplikasi kami dan boleh dapatkan di kita punya aplikasi. Dan yang paling penting, anda kena cepat dapatkan. Okey, terima kasih kepada yang telah mendapatkan. Terima kasih juga kepada customer-customer kita yang setia. Terima kasih kepada Astro Oasis yang sudi menonton kami. Terima kasih daripada saya, Tahira. Saya Akmal Abdullah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.